Pihak Kai Komuter mengungkapkan insiden seorang penumpang yang terjatuh ke peron di Stasiun Manggarai. Videonya pun beredar luas di media sosial dan viral. Minggu, 26/6, Kai Komuter pun membenarkan adanya insiden yang terjadi di peron 6-7 Stasiun Manggarai. Peristiwa itu terjadi pada Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022 kemarin. Dalam video singkat yang beredar, tampak perempuan berhijab itu menyelip di antara KRL yang melintas dan peron. Sementara itu tampak para petugas menyelamatkan seorang perempuan yang terjatuh ke bawah peron di saat kereta tengah melintas. Dia pun langsung dievakuasi oleh petugas KRL dengan sigap petugas keamanan stasiun yang sedang berdinas di peron 6-7 membantu setelah KRL melintas dan segera membawa penumpang itu ke pos kesehatan stasiun untuk diberikan pertolongan pertama, ujar Leza. Penumpang tersebut pun selamat setelah diperiksa di pos kesehatan ternyata dalam kondisi yang baik. Setelah ditangani di pos kesehatan dan memastikan kondisinya baik, pengguna tersebut kembali melanjutkan perjalanannya menggunakan KRL, tutur Leza.